anjing. Langsung ngegas awal-awal ya. Kok maksudnya kemana aja kok hilang dari peredaran muka bumi ini? Kemana aja? Sekarang tinggal di Brastagi. Tinggal di Brastagi? Ya, kerja di sana. Kerja di? Di Gundaling Farmstead. Farmstead. Kayak mana sih penyebutan katanya? Gundaling Farmstead. Gundaling Farmstead. Iya, restoran terbaik di Sumatera Utara. Oh my god, sumpah. Sumpah kok. Sumpah. Yang baru-baru ini? Iya. Yang di depan. Yang lagi hits, yang lagi hits. Peternak susu itu ya? Peternakan ya, yang kaca-kaca sapi. Semua. Bukan peternakan susu. Oh, iya. Peternakan sapi. Sumpah aku malu. Biasa nyusu ya? Biasa nyusu ya? Iya, aduh. Tau lah. Masih suka, masih enggak pernah enggak kalau rasain nenek-nenek wangi molto itu? Habis sekarang rasain parfum bakarat. 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 Wow. Bakarat. Bakarat kan? Mahal loh tuh. Mahal loh tuh, Dik. Kok bawa bakarat? Iya, Bang. Lagi hits kan. Iya. Udah naik kelas ya. Dari molto ke bakarat. Ya? Udah naik kelas. Ya kan, udah naik kelas kan. Dulu molto kan kalau bilang mampu, cuy. Ini aku pengen tahu nih, ini podcastnya udah lama nih podcast. Oh, udah lama dari 2003 ya. Oh iya. Oke. 2003. Tapi tuh kayak niat aja, niat gitu. Produsernya siapa? Produsernya. Kok kenapa? Produsernya adalah A.A. Maya, a.k.a. Sujiwo Tejo. Iya, Sujiwo Tejo. Iya kan, mirip kan? Iya, mirip. Oke, next question. Jadi kok kenapa menghilang? Selain kau tinggal di Brastagi dan kerja di sana. Oh, itu penyebabnya kau menghilang dari peredaran? Menghilang dari peredaran. Apa ya, bukan menghilang sih sebenarnya. Jarang nampak lah. Jarang nampak. Mulai mendewasakan diri. Menyeriuskan diri, terus apa ya, lebih, oh ini kehidupan sekarang. Lebih kayak, gak usah main-main lagi lah gitu ya? Gak usah main-main lagi lah, udah lah serius aja, udah punya istri, udah punya anak kan gitu. Udah kawin kau! Hah? Ngewe every day, every time, and everywhere, and every second time. Masih makan singkong. Oh itu yang wangi bakarat cuy. Oh, nggak sampai sana. Oke kak, aku bakalan pakai parfum bakarat setelah ini ya. Aduh, enggak. Ya fokusnya udah berumah tangga, enggak boleh. Udah punya anak? Udah punya anak. Berapa? Satu, dua, tiga? Satu, masih satu. Karena kan kemarin istri saya sah. Oh. Umur? Kata umur anak, sekarang jalan tiga. Oh, jalan tiga. Kau berapa? Umurku sedikit tua dari yang lain. Sedikit tua dari yang lain? You know what I mean? Umur itu sangat secret dalam bule. Allah, bule kau anjing, jijik aku kau. Zimbabwe kau. Enggak, merokok. Aku merokok ya. Iya. Sip. Rokok ya. Wak bebas di sini. Bakar terus saya bakar. Kok kalian liatin aku enggak bakar? Enggak boleh kami ngeliatin kau, janji kami gini. Ya, aku tahu itu beban. Kos enggak boleh ngerokok kan? Anjing, jangan kau buka-buka kali juga lah. Aduh. Ah, tolong lah ya. Tidak. Kedepannya kami boleh lah. Oke. Next. Terus udah nikah. Kau enggak kau undang aku anjing, kau nikah. Rumah kau di Helvet. Rumahku di Helvet. Kenapa enggak kau undang aku? Enggak, kan bisa kali kau. Enggak, bukan enggak ngundang. Pada saat itu kan acara kan bukan di rumah ini, bukan di rumahku gitu. Tapi kan lebih ke rumah perempuan. Oh, kan? Rumah cewek ya. Dan pada saat itu enggak resepsi duluan. Tidak resepsi duluan. Nih, akad duluan. Ya di mana orang akad sih, Aji? Enggak, maksudnya rentang waktu lama aku resepsi. Nyanyi nanti aku akad, bila nanti. Astagfirullah. Tuhan jiwa. Tuhan aku udah hidup aja. Celana udah gantung. Jadi, ya kan? Celana udah gantung nih. Ya aku gak ada ya, aku gak tahu. Ya.
Ini bukan kening aja yang hitam, bukan. Bulu badannya hitam ya. Muka udah hitam ya. Kan udah hijrah, udah pul berarti. Pul ya. Ya, oke. Okay. Masih Islam ya, Pak? Masih. Masih. Ya. Masih. Atau udah Buddha, udah Hindu kan? Kita nggak pernah tahu ya. Kemarin kan aja, gue kemarin. Kemarin sempat lupa gue. Oh, sempat lupa kok gue Islam. Masih jahiliyah. Masih jahiliyah. Alhamdulillah. 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 Sekarang udah balik. Nah, balik ke masalah apa tadi? Yang kau menghilang, yang kau ya, sampai nikah, nggak ya. Undang gitu, enggak. Ya salah satu jawabannya yang saat ini bisa ku jawab, ya salah satunya itu. Karena akad duluan, resepsi itu lama, resepsi lama. Nah, kecelakaan nih? Kemarin. Kalau kayak kata-kata orang. Lutut aku kan kecelakaan, enggak kecelakaan. Tapi lebih ke finansial. Maksudnya kecelakaan finansial gimana? Enggak, bukan kecelakaan. Rentang waktu lama itu tapi difaktorkan karena finansial, you know lah. Idealisku. Oh. Iya. Idealisku. Yang kau masih jual-jual ayam ya? Jual-jual ayam ya? Bukan ayam yang tahu lah selain ya. Chicken broiler. Chicken broiler. Ya, udah terbentur karena hobi, ini pengen nikah, terus ini udah harusnya apa ya, bagi aku itulah hijrah. Bukan hijrah, bukan karena berjenggot, tapi hijrah ya. Ini jenggot udah dari sebelum ada hijrah lagi. Ada hijrah. Kan? Udah memang belum jenggot. Ini jenggot enggak jenggot musiman, sorry. Iya. Sorry ya. Enggak jenggot musiman. Iya. Nah. Udahlah, udah mulai berpikir dewasa. Oh. Ini loh kehidupannya gitu sekarang. Dibilang menghilang enggak? Enggak menghilang. Tetap komunikasian, tetap. Kemarin di Aceh ya, stay di Aceh. Oh iya, aku cerita juga kemarin. Stay di Aceh, terus balik lagi ke Medan, sempat di Jakarta. Terus di Jakarta, cuy. Cuma diri lah. Oh, open day. Oh. Jadi ini ya, sama tante ya. Open day namanya budak. Aduh, budak-budak maksudnya. Budak-budak tuh kan bahasa Malaysianya anak-anak ya. Enggak. Nah. Tapi bohong, itu budak asli. Iya, kebetulan sekarang masih budak asli. Hamba sahaya. Iya, hamba sahaya. Nah. Udah diputuskan balik ke Medan. Alhamdulillah keterima kerja di Prestagi.